Usaha perampokan yang gagal tertangkap dalam rekaman CCTV yang dirilis oleh polisi Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Video ini memperlihatkan seorang pria yang tengah berusaha menggunakan pistol namun gagal. Insiden ini terjadi pukul 9 malam waktu setempat. Sang pelaku, Justin Anthony Joseph, sedang berusaha menjarah mobil seorang pembeli. Menurut keterangan otoritas setempat, Joseph berusaha menembak setidaknya 5 kali, namun gagal karena pelatuknya macet. Menurut pengakuan Joseph, ia mengalami delusi dan paranoia di mana ia mendadak ketakutan dan merasa ada yang mengejarnya. Kondisi itu membuatnya ingin menjarah mobil dan melarikan diri dari kota. Joseph dituntut pasal perampokan dengan menggunakan senjata api dan percobaan pembunuhan. Joseph ditahan dengan denda sebesar $500.000 Amerika atau sekitar 5 miliar rupiah.